pertama, tapi ini sudah melalui sertifikasi. Koin ini disertifikasi ini di Amerika. Jadi ada satu badan untuk menilai, menggrading dari kualitas barang ini. Mereka akan lihat apakah barang ini sering dipegang, terus ada baret, gitu. Terus ada mungkin bekas jatuh, ya, banyak somplak atau apa gitu. Nah, ini yang mempengaruhi nanti nilai dari grading ini. Tertinggi itu 70. 60 sampai 70 itu dibilang barang ini kondisinya bagus. Semakin tinggi semakin mahal. Sebenarnya untuk patokan per tahunnya naiknya berapa, itu kita memang susah memprediksi. Di uang itu nilai investasinya cukup bagus, karena ini kan boleh dibilang sebagai alat bayar. Walaupun ini dicetak oleh peruri, tapi kan ini ada nilai nominalnya dan dikeluarkan oleh bank sentral. Setelah eranya selesai, ini nggak mungkin dicetak lagi.